الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Qolamusun Ibrahim Allahu Ta'ala wa adanafa fi ulumisy syairin ni'am. Babul azani ba'dal fajri. Ini bab azan setelah fajar. Awilaiqola hadatsana Abdullah ibnu Yusuf wa qala akhbarana Malikun Anha bin ann ibn an Abdullah ibnu Umar qala akhbarani Habsatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza taqafal ka muadzinu li subhi wa bada subhu sallar rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salat. Nari Abdullah bin Umar beliau berkata Akhbaratni Habsatu aku telah diberitakan oleh Habsah anna Rasulullah isi Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau iza takafal muazzinu li subahi wa bada subhu sholla rak'atain apabila sampai orang yang azan ya yeah. maksudnya melakukan orang yang azan bagi subuh i'tikafnya berhenti kan, berhenti oleh orang yang azan maksudnya dia melakukan li bagi subuh wa subuh dan nyata oleh subuh Sholat rokaat maka sholat maka sholat dia rokaat khafi fataini yang ringan. Kombla sebelum antukoma, sebelum didirikan sholatun sholat, sebelum dilakukan sholat. Ya, jadi apabila telah berhenti seorang yang azan bagi subuh, sudah selesai azan. Ya. Wabada subuh dan nyata oleh subuh sholat rokaat ini maka dia sholat subuh. Sholat dua rakaat kopi ini yang ringan. Kau sebelum antukoma sholatun didirikan sholat subuh. Ya. Jadi kata Habsa kepada Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya apabila seorang yang azan ya sudah berhenti bagi waktu subuh artinya sudah ya masuk waktu subuh ya, beliau berhenti azan dan tanpa oleh subuh maka beliau salat dua rakaat yang ringan sebelum didirikan salat. Iya, kalau kita salat ya kita salat ya habis salat habis azan gitu ya. Salat habis azan. Jangan lagi azan kita salat aja. Sebagaimana Rasulullah udah selesai berhenti orangnya azan ya maka sholat sunat subuh nah, ini sholat sunat subuh yang dikatakan ya rok atal fajri khairun mina dunya wa fiha dua rakaat azan lebih baik daripada ya dun lebih baik daripada apa rok atal fajri khairun mina dunya wa fiha is dunia dan isinya dunia serta isinya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi jangan sampai kita enggak sholat sunat subuh tuh ya. ya. Itu sholat sunat subuh. Walaupun kita enggak punya harta banyak, lebih baik daripada orang yang punya harta banyak kalau kita sembahyang itu. Kalau atal fajri, rok ini as rok asalnya ya, mudop jadi dibuang nun rok atal fajar khairun minat dunia wa ma fiha dua rakaat fajar dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya jadi jangan sampai kita enggak salat sunat subuh jangan sampai ya jangan sampai enggak tuh ya salat sunat subuh karena lebih baik daripada dunia dan isinya, dunia dan isinya. nanti walaupun kita nggak punya kekayaan banyak duit nggak punya banyak, ya. rumah begitu aja deh. Lebih, lebih kaya kita, kita lebih kaya. ya apalagi yang punya gitu ya. Wa bilai kola hadasana Abu Nu'aymin Abu Bu'umin Bu'umin Kola hadasana Syaibanu An Yahya An Abi Salamata An Aisyata Karena Nabi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yusalli beliau sholat Rok ini dua rakaat Khofi ini yang ringan Bainan nidai wal ikumati Di antara azan dan komat Min sholati subhi daripada sholat subuh Ya, Nabi sholatnya jangan sampai kita enggak sholat. Ya. Ini sholatnya ya udah banyak har, apa namanya pahalanya sangat dikuatkan oleh Nabi supaya melakukan sholat ini. Nah, dianjurkan kita untuk bacaannya itu baca alam ya. nasrallah serok ya, ayat eh, rakaat pertama, rakaat kedua alam taro Itu kalau kita baca itu aja itu kita baca. Insya Allah orang yang musuhin kita enggak sampai. Musuhin dengan fisiknya enggak sampai tangannya menjamah kita. Musuhin kita mau menjahati kita pakai secara ruhani dikirimin jin, insya Allah jinnya enggak sampai menjamah kita, sampai di depan aja mundur. Ya. Apa bacanya? Alam nasroh lakasodrok rekaat pertama, alam taro kaifa rekaat kedua. Aman insyaallah Allah, Allah amanin. Baca itu. banyak macam-macam tuh khasiatnya. mau ditambahin lagi ada boleh tambahin ya alam nasrul al al ditambah dengan kul ayuh ya ayuhal kafirun. Kemudian alam taro ditambahin dengan kulhu boleh silakan. Dan insya Allah juga ini kalau diamalkan akan ya untuk menyembuhkan terapi penyakit wasir. alam tarokai. Fa rakaat pertama alam tar, alam, tar, alam 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 Rakaat pertama alam tarokai. Fa rakaat kedua. Wa bilai kala adasana Abdullah ibnu Yusuf wa kala akhbarana malikun an Abdullah ibn Dinarin an Abdullah ibn Umar an Rasulullah SAW kala bahawa Rasulullah SAW bersabda inna bilalan yunadi bilailin sesungguhnya bilal menyeru di waktu malam beliau azan menyeru azan di waktu malam menyeru salat dengan azan di waktu malam Fakulu maka makan olehmu washrabu minum dan minum olehmu hatta yunadi sehingga memanggil sehingga menyeru ya untuk salat dengan azan Ibnu Ummi Maktumin oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi punya dua orang yang jadi tukang azan. Ya. Sayyidun Nabilal dengan Abdullah Ibnu Umi Maktum Dua Jadi memang begitu Jadi enggak semuanya azan siapa? Ditunjukkan satu pasti dia tukang, tukang azan Dicari orang yang mempunyai hatinya yang bersih Dan yang suaranya bagus Ya Abdullah, Umi, eh, Abdullah Ibnu Umi Maktum Beliau buta matanya ya. Tapi semangatnya sangat luar biasa tukang azan yakin orang yang senang azan dari sejak kecil sampai dewasa insya allah ya, insya allah dia akan jadi orang soleh insya allah ya. karena pahalanya sangat banyak tapi jangan berebutan ya jadi marah jangan ya, ya. bagi bagi gitu ya tapi pernah berebut nggak kira-kira ya. jangan ya robot berantem oh. apa sebaliknya enggak ada yang pernah berobus <laughs> ya. jadi senang lah senang Azan ya tahunus menikmati dulu saya masih kecil sampai sekarang pun begitu itu yang namanya Azan tuh senangnya bukan senang sekedar senang banget senangnya senangnya banget bukan bukan sekedar senang banget senangnya ya. senangnya tuh banget dengerin di radio belajar di radio itu senangnya banget bukan sekedar senangnya bukan banget senangnya. ini mau azan aja ya. mau azan aja senangnya banget banget baca sholawat ya emak saya saya suruh baca sholawat saya catat enggak bisa bahasa Arab pakainya bahasa Indonesia tulis saking senangnya coba Mak biar Eman tulis dia baca sholawat saya tulis pakai bahasa Indonesia masa gitu saya baca di masjid di, musola saking senangnya nah kalian pun begitu senang lah dari sejak kecil kalau kamu senang dari sejak kecil akan syiar syiar agama Allah yakin Allah hadiahkan tar keistimewaan di masa kamu sudah sampai berumur sekarang seperti ya, umur saya umpama begini nanti Allah kasih insyaallah man asyrakat bidayatu asyrakat hayatu begitu enggak bercanda tuh enggak bercanda jangan azan main main suruh-suruhan ludah ludah malu apa malas beda-beda tipis ya begitu ya